Seperti kita ketahui bahwa banyak pasangan yang melakukan sesi foto pre-wedding sebelum menikah. Kebanyakan dari pasangan tersebut memilih tempat-tempat yang mempunyai pemandangan menarik ataupun estetik. Tetapi bagaimana jadinya jika melakukan pre-wedding di tempat umum seperti SPBU? Sebuah video dibagikan oleh seorang fotografer pernikahan dengan akun TikTok bernama @daymotret yang memperlihatkan momen sepasang kekasih sedang melakukan sesi foto di SPBU. Tampaknya sepasang kekasih itu sama-sama mempunyai profesi yang sama, yaitu sebagai pegawai SPBU Pertamina. Hal itu diketahui dari keterangan video yang menuliskan jika itu adalah konsep pre-wedding satu profesi. Bahkan video TikTok tersebut mengundang perhatian dari Menteri BUMN, Erick Thohir. Erick Thohir memuji hasil dari foto tersebut dan tak lupa mengucapkan selamat untuk keduanya atas pernikahan mereka. Keren, selamat ya, Sakinah, Mawadah, Warahmah, tulis akun resmi @erickthohir.